me praying that this was the very first page, not where the story ends. I don't feel I call your name until I see you again. This was the what I held with as I was sleeping young. I was enchanted to meet you. Please don't be in love with someone else. Annyeong, haseyo. Ohayo, konnichiwa. Oyasumi. Hi guys. Ini benar-benar kayak randomly lagi main HP, terus aku lagi duduk di sini, aku bikin TikTok tadi, terus ya udah kayak abis showroom kali ya. Padahal tuh kayak aku nggak lagi diem aja gitu, kayak tiba-tiba ada di pikiran aku showroom kali ya, gitu. Bentar kali ya, bentar aja. Soalnya aku lihat di komen kan aku ngupload TikTok mulu, terus kalian nganggep aku gabut, padahal kan enggak, aku enggak gabut. I was enchanted to meet you. Please don't be in love with someone else. Apa ya, kita ngomongin apa ya? Aku bahkan enggak tahu kita mau ngomongin apa. Hola mami, halo. This Kak Indah, jangan kebanyakan micin. Gak apa-apa lah sekali-sekali, kan udah jarang. Menurut aku ya, dan aku sering mendengar, membaca. Micin tuh gak apa-apa sekali-sekali, tapi emang gak boleh sering-sering. Jadi kalau misalnya kamu hari kemarin makan french fries, terus hari ini makan french fries lagi dengan micin yang sama, itu baru gak boleh ya. Tapi kalau kamu makan seminggu sekali, boleh. Ya gak? Bidunya kenapa aku ngikut rambut ya? Aku lagi di meja belajar aku, guys. Cucu. Kalian mau lihat isi meja belajar aku? Sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Haha. Oh, by the way, kemarin aku dikasihin sama Marsha. Jadi kan kemarin dia ke Jepang kan, terus kayak dia ngasih oleh-oleh. Kayak dia sebenarnya mungkin dia gak mau beliin aku sesuatu buat backboard aku, tapi dia beli gantungan gini gede gitu. Mau dijadiin gantungan apa kalau misalnya bukan di sini, gantungan di tas gede banget. Terus ternyata aku beli backboard dan cocok di sini. Ini taruh di sini. Dari Marsha. Cucu, warnanya pink. Pink kesukaan aku. Warna yang tepat. Lebih suka rambutnya terurai atau diikat, tapi udah aku urai, jadi gak usah nyuruh aku ikat rambut lagi karena susah. Seperti ini bagus sih, tapi aku gak bisa baca komen. Ah, bisa kayak gini, harus gini. Aduh, cahaya di kamar aku bagus semua.
Bagus banget loh cahayanya. Besok udah Senin, Mom. Ya, besok semangat ya. Buat yang kerja semangat, buat yang sekolah juga semangat. Sumpah aku pengen, aku main tiba-tiba kayak pengen banget sekolah lagi. Sekolah tuh harus semangat ya. Tapi aku tahu sih susah banget kalau ini. Kan kalau misalnya kayak lagi showroom tuh kayak tiba-tiba aja ada yang ingin dipegang gitu. Ada yang mau diotak-atik. Lucu. Aku udah nunjukin ini kemarin. Aku sebenarnya mau naro ini, tapi ini tuh kayak dia kayak nggak dia transparan gitu loh tuh. Jadi nggak kelihatan bagus di backboardnya. Jadi aku nggak jadi. Terus aku punya stiker Red Velvet, udah aku tempel yang Irin sama Joy karena aku paling suka Irin dan Joy. Terus aku punya, aku bingung mau naruh PC Sakura apa enggak, soalnya kayak vibesnya kurang cocok gitu di backboardnya sekolah. Terus ini juga Uriopa, ini ada Mingyu, Scoops, terus ada Wanwa, maaf Fernan. Tapi juga warnanya gak cocok, merah. Kenapa tiba-tiba merah juga? Ya kan? Terus di sini ada meteran. Meteran ini berfungsi untuk... Kemarin aku waktu beli-beli barang-barang tuh aku ukur dulu muat gak di kamar aku posisi-posisinya gitu. Terus ada... Ini buat kamera. Ada kalung, ada mesin, terus ada ini apa ya namanya, ini tuh tinta, jadi kayak nulisnya pakai tinta gitu, tapi aku belum pernah nyoba, aku nggak tahu tuh kelihatan bagus apa enggak. Jadi kayak ada, kalian tau kan yang kayak di Harry Potter gitu nulisnya pakai tinta bukan pakai pulpen. Ini sapa aku dong. Halo Nuri. Bukan. Ya bukan. Nuri. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada Tinkerbell. I like Tinkerbell. Aku suka banget Tinkerbell, guys. Menurut aku Tinkerbell itu filmnya sangat lucu. Kayak jokes, semua jokesnya itu lucu. Aku suka banget Tinkerbell. Yeah. Tapi aku baru suka Tinkerbell akhir-akhir ini karena kemarin aku baru rewatch gitu di aplikasinya kan. Kan ada. Terus kayak lucu banget, terus aku suka gitu. Terus apa lagi ya, di sini ada kamera, kayak kamera aku nggak bisa liatin karena ada mereknya ya. Ini ada polaroid ini. Terus oh itu nggak bisa aku ambil soalnya ini di belakangnya kamera juga, tapi aku nggak bisa ambil karena aku pakai untuk senderan ini. Terus udah nggak ada lagi. Nah, ini udah pernah kelihatan ya ada. Oh, Jenny hilang. Jenny hilang. Oh, itu dia. Antas tadi aku kira yang jatuh tuh gambarnya si Mingyu dan kawan-kawan. Ini dia Jenny jatuh guys. Ini jatuh. Sian Jenny jatuh. Mumi. Kak Indah, halo Nala ya. Bre Eja. Oh, makasih Kak Bre Eja. Buat apa itu namanya? Kastil. Thank you. Thank you Kabri aja.
Indah cantik banget, makasih ya. Ya, Momi waro aku, Momi so pretty. Aduh, Momi waro aku tadi aku gak baca kamu siapa. Mempertahankan gelar member tersering showroom. Oh, enggak sih. Emang tuh waktu tuh gak menentu guys. Ada member yang saat itu lagi sering gak sibuk, ada yang kayak lagi sibuk-sibuknya. Terus dia berapa lama dia gak showroom, terus tiba-tiba dia lagi gak sibuk di showroom mulu. Gitu lah yang terjadi dengan kehidupannya. Bantal pink aku ini sebenarnya aku belinya kayak spontan. Uhuy. Waktu itu aku kan pergi, yang waktu itu aku pergi sama Catherine sama Marsha itu kan. Terus kayak mereka lihat yang pink ini, terus mereka nyuruh aku aku beli ini dipaksa. Terus dalamnya belum aku beli, soalnya kalau beli di sana agak lebih pricey isiannya. Terus ya udah aku beli luarnya dulu, terus beberapa lama baru aku beli yang isi dalamnya. Tapi aku cuma beli satu dan ternyata kayak worth it juga karena aku taruhnya di sini, jadi kayak ada pink-pinknya gitu meja aku. Mau malas sekolah ah. Mami dulu gak males-males ya sekolah. Walaupun males, tapi grandma gak bolehin Mami gak sekolah. Harus sekolah. Kalau Mami cara menghilangkan malas skripsian. Aduh, Momi aja belum skripsian. Sekarang bener-bener yang komen TikTok aku kayak ngomongnya Momi semua, gak ada yang ngajak aku Indah lagi. Bener-bener ya virus Momi ini. Besok hari pramuka Mom. Oh ya, terus libur. Oh iya, aku inget tuh hari pramuka deketan sama 17 Agustus. Si paling pink, betul. Pink, Jaya. Pink. Aku mau kasih tahu. Aku punya albumnya si Red Velvet yang ini. Dan aku punya dua. Ada satu lagi warna hijau. Tapi karena dia warna hijau, jadi nggak diajak, nggak boleh. Lo nggak pink lo dibuang. Bukan dibuang sih, nggak dipakai. Aku simpan di dalam lemari. Kok kesannya kasar? Aku simpan di dalam lemari. Cebelapa imut, kenapa sih sekarang? Cebelapa imut, peci aku. Cebelapa imut, kenapa sih? Cebelapa imut. Mami anaknya pada kemana? Sibuk mereka, padahal kemarin aku ajak hari ini buat nginep, tapi Marsha gak bisa. Saya bilang lihat dulu gitu. Ada janji mungkin ya. Susah nih ngajak anak-anak sibuk, udah remaja mereka. Susah dibilangin. Bentar guys, aku mau balas chat manager aku. Mau chat aku. Sorry, aku ditanyain kegiatan dan video call. Mami, papanya mana? Papanya nih. Cringe banget gak?
Cringe dong. Maaf ya. Aku jadi malu. Bisa dimajuin nyerobun. Ah, tapi bagusan tempat itu di sini. Lighting. Mommy lagi apa? Mommy lagi showroom. Lagi apa lagi, Mommy? Saya lagi showroom, ini kamu lihat aku lagi showroom. Halo Tante Indah, halo. Bosan ya? Hah? Bosan? Enggak. Males deh. Dibilang bosan lah, gabut lah. Enggak guys, semuanya tuh terjadi tanpa karena bosan dan gabut. Kayak aku showroom tuh memang direncanakan karena aku mau mengobrol sama kalian. Tidak ada kata gabut. Nah, kalau misalnya yang udah showroom tuh gabut gitu nggak sih istilahnya? Kata kenapa orang nggak foto gini lagi sekarang? Kenapa orang senyum kayak gini lagi sekarang? Padahal dia fotonya dari sini. Foto nak, foto sini dulu nak. Bagus. Mami aku stres. Oh, kenapa kamu stres? Apa masalahnya? Sini kasih tahu sama mami. Ada kereta api ya? Iya ada. WC duduk apa WC jongkok? Apa nih? Di toilet aku atau aku lebih sukanya? You don't even know my name, dear. Kak Indah kangen kerinci nggak? Kangen, aku kerinci kangen. Jambi juga aku kangen. Banyak yang aku kangenin. Si lama lagi. Kan aku kan JKT libur setiap akhir tahun sama lebaran ya, dan jarak lebaran sama akhir tahun panjang, tapi jarak akhir tahun ke lebaran pendek. Nah, ini lagi yang dari lebaran ke akhir tahun nih. Jadi kayak lama banget gitu. Kangen Marsha nggak? Udah nggak kangen lagi kan, dia udah pulang. Men, aku udah ketemu Marsha. Udah pernah ke Manado belum? Belum pernah, pengen tapi. Mami kapan nginep bareng kami lagi? Udah direncanakan, tapi tanggalnya belum dapet. Kayak, yaudah tuh nanti lama-lama gak jadi tuh, sampai kita sibuk lagi. Mami doain besok aku menang classmate. Wah, kok classmate sekarang? Pokoknya udah ya, bukannya udah tahun ajaran baru. Capek gak disapa. Siapa itu? Hafiz, bukan. Helis.
Besok ultah sama ulang tahun. Oh, 17-an maksudnya. Nah, ya. Aku dulu kalau bisa ada lomba-lomba kayak gitu, mager pergi, tapi aku tetap pergi. Padahal suka gitu gak sih? Kalian kalau misalnya dibilang classmate, terus nanti dibilang kalau misalnya gak datang bakal dibikin alpha. Padahal sebenarnya gak seketat itu, tapi aku bener-bener takut banget. Aku selalu datang class meeting. Kayak takut. Padahal seharusnya gak datang juga gak apa-apa. Kalau orang gak peduli kan lebih kayak main-main gitu kan. Tapi aku tim yang takut kan diancem. Aku takut banget diancem ya. Aku percaya kalau misalnya bakal dibikin alpha. Iya banget, ya kan? Senang sekali, relax. Mami, ih, apa? Kenapa? Kenapa, Mami? Rating untuk hari ini 9/10. Sebenernya aku gak ngapa-ngapain sih, karena aku tiduran di rumah. Mau cari yang bagaimana? Kau mau cari yang bagaimana? Oh gitu, salah tadi. Apa nih? Minggu Tinker. Aku ada, ada apa? Mommy. Susah ya, banyak anak. Panggil-panggil satu-satu. Kainda aku semansa juga dulu. Oh iya? Di mana semansanya? Jambi atau Kerinci? Aku semansa Kerinci sama Jambi soalnya. Jadi yang mana nih? Gak kebaca nama kamu. Aku sudah capek berdiri naruh nama HP di sana. Sepertinya aku harus mengambil tripod lalu kita akan berada di sini. Maukah kalian menungguku untuk mengambil tripod? Katakan sekali lagi. Bentar ya, aku tak ambil tripod dulu. Ciong. Ya, seperti itu. Sudah balik. Jangan nangis. Eh, melewat. Ayo, aku mau beli tripod baru soalnya. Ih, kesel banget ya, aku ini tripod baru loh guys. Tapi dia melewat-lewat. Dia tidak bagus, karena aku gak beli tempat yang biasanya aku mempercayai tempat lain ternyata. Zong! Mami, aku pamit dulu mau berangkat ke Singapura. Kamu nyombong sama kita ya? Besok kita juga mau pergi. Mami, nama Gordonnya siapa? Gak ada nama Gordon, semoga gak ada yang aku namain lagi. Cukup James adalah jelas. Oh, gak ada Asep. Sapu doang ya aku namanya. Saya itu kita enggak nama-namain lagi soalnya mami udah dewasa. Nanti tuh nurun gilanya ke kamu. Nanti kamu yang begitu.
mommy aku sakit. Tuh, main HP juga lagi. Kebanyakan main HP itu kamu sakit. Ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Jangan lupa menyenyum, mami. Mami, ya. Kenapa sayang? Baru aku tuh, kamu aja udah mengetik panjang gitu, kamu tiba-tiba juga hilang. Oh, 20.000, 20.000 orang yang tidak ngapa-ngapain hari ini, sekarang. Tadi maksudnya aku udah abis itu keluar. Tapi penasaran gak sih sebenarnya tuh real time-nya itu berapa sih yang nonton? Kalau ini kan kayak keluar masuk tuh dihitung juga kan. Berisik kereta. Mami, senang nian, mami lada jarang SR nya ya. Woi, kami kemarin tuh sering SR, tengola kami B nomor 1 member terajin SR. Tapi abis itu kami jarang-jarang, tapi tetap B kami nomor 1 terajin SR. Ya, itu tuh kayak dulu tuh kayak 3-2 hari sekali aku showroom deh dulu. Nggak galak nian. Tapi kalau misalnya ngomong bahasa Jambi tuh kayak orang yang bukan nggak tahu bahasa Jambi tuh ngerti juga gitu deh sih. Kecuali kayak bahasa Jawa tuh kayak sulit dimengerti. Tapi kalau kayak bahasa Jambi tuh bisa santai nggak batuknya? Kedengeran nggak sih guys ada luar batuk gitu? Mommy ikut masak nggak? Lomba masak. Kalau lomba masak Chef Arnold itu boleh gak sih masakannya frozen food? Atau boleh gak kita bawa kompor sendiri? Kalau boleh, aku mau deh. Mom, kapan konser di Pangkal Pinang? Tergantung orang Pangkal Pinang apakah mengundangnya KT48. Bawa kulkas Born Pink. Ya untuk sekali, makasih ya kalian yang sudah sadar kulkas Born Pink itu Born Pinknya untuk menutupi merek ya Bun. Kayak sekalian langsung kayak ngeh gitu. Itu the only sticker iPhone, kayak cuman satu itu doang yang ada. Udah jadi kayak menutup itu di konten. Ambil yang tapi. Mau mana kentang gorengnya? Udah mau makan, kamu tadi bilang gak mau. Mom spill mahar buat ngambil Katrin, Ashel, Marsha. Buat mominya ya. Jadi ini mahar kalau kalian ngambil mereka, kalian harus ngasih ke mominya. Mominya ingin villa di Bali, terus pesawat jet pribadi, terus satu lagi karena anaknya ada 3. Apa ya enaknya ya? Satu lagi apa ya?
ya itu buat ngambil mereka. Kalian boleh ngambil mereka kalau kalian itu harus mominya. Saham. Saham. Saham menarik. Saham apa ya? Saham yang gede. Saham boleh. Saham. Terus villa di Bali sama pesawat pribadi. Boleh angkut. Mi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Besok aku lomba, doain ya aku menang. Lomba apa? Kenapa sih banyak banget yang lomba? Kalian pada ikut lomba apa sih? Assalamualaikum, itu waalaikumsalam. Betul, cerita tuh. Mom, boleh nggak aku, ya Allah, susah banget. Rampok bang untuk bayar itu. Aduh, jangan, duit halal only ya. Gak boleh ya, duit halal only. Belinya harus pakai duit halal. Hanya terima uang halal. Gak boleh merampok. Kak Indah pinjam 100.000. Sejuta aja gimana? Jual ginjal boleh gak? Boleh, tapi nanti kamu sulit hidupnya. Jangan, itu bahaya. Situ kamu sakit abis kamu nikahin salah satu anak aku. Terus abis sakit rugi dong. Mami, mami, mami. Ya, ya, ya. Indah capek. Renja, Renja apa tadi ya namanya? Gak boleh capek. Boleh sih capek-capek. Kalau capek kamu istirahat aja. Pose horangi. Yang tahu-tahu aja. Ini saya benting. Dia kayak suka post gini, ada member Seventeen minggu ya. Umi gak masak, belum nih, Umi belum masak. Umi masih pesan. Umi seneng gak videonya diciduk-ciduk? Seneng, aku seneng-seneng aja. Apapun yang kalian lakuin bikin video aku seneng. Aku suka banget, sumpah. Kalau bisa aku like semuanya. Gitu. Oke, aku masak. Makasih ya sudah membuat video tentang aku gitu. Mom, aku pengen bundir katanya. Ah, nggak boleh. Kamu nggak sayang mommy. Kamu meninggalin mommy. Kamu kok tega gitu ninggalin. Sebenarnya ya, kalau misalnya kayak mau, kayak kita pengen kayak nggak ada di dunia gitu. Harusnya lebih mikirin orang-orang yang ditinggalin gak sih? Setelah kalian menghilang dari dunia, itu memang penderitaan kalian mungkin berakhir menurut kalian. Tapi kayak orang-orang yang kalian tinggalkan itu malah
bikin penderitaan baru buat mereka. Masa kamu tega ninggalin mereka? Mommy udah makan belum? Oh sudah, tadi aku makan kentang goreng. Tidak, Mommy. Kamu Mommy jadi sedih. Ya kan? Menurut aku ya. Tuh. Capek manusiawi. Kita bisa istirahat atau kayak udah, apa yang bikin kamu stres misalnya, udah keluar dari hal yang bikin kamu stres itu daripada bikin kamu menderita. Tapi kadang ya, hal-hal yang kayak kamu kira kamu stres sekarang suatu saat bakal jadi sesuatu yang kamu nikmatin dan kamu cintain tau. Indah pada waktunya. Mami Indah ikut Chef Arnold gak? Chef Arnold gak boleh bawa kompor sendiri. Mami ntar tanggal 22. Apa tuh? Aduh, gak kebaca sayang. Sorry ya. Sekali lagi, komen sekali lagi. Langsung hilang soalnya. Mami, siapa aku? Siapa kamu? Jose. Ya bukan? Bukan? Mom, cerita-cerita dong. Cerita apa? Apa yang mau diceritakan? Apa ya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di hidupku? Sebenarnya hidup aku tuh kayak slow aja, santai-santai aja gitu loh. Gak ada yang kayak wah! Gitu. Wah! Gitu. Jadi seperti air mengalir dengan tenang. Kamu cantik banget, makasih. Ini besok boleh bolos kampus gak? Bolos kampus ya? Kalau bolos kampus, tergantung izin kamu udah berapa habisnya. Hai mom. Hai. Cerita pengantar tidur. Ih, aku kemarin tuh kayak nyari-nyari buku pengantar tidur yang zaman aku dulu. Kayak aku masih inget banget covernya gimana dan lain-lain, tapi udah gak ada. Dan aku bahkan nyari-nyari buku pengantar tidur anak zaman sekarang tuh juga kayak kayaknya gak cocok gitu. Bukan itu yang aku mau cerita-ceritanya. Siapa dulu yang sering didongengin waktu mau tidur? Majalah Bobo bagus. Oh iya, ada tuh ya majalah Bobo yang itu bagus ya. Kalau nggak salah Lia punya. Pinjem ah! Lia. Aku datang. Boleh pinjem buku Bobo, Lia? Iya nggak sih Lia, nggak sih kalau nggak salah yang punya. Terus tahu-taunya aku menjadi seperti Catherine Aishel yang tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam seperti itu. By the way, kalian waktu kalian bertanya baju-baju aku udah dibalikin sama Catherine Aishel. Tapi ada satu guys, jadi aku kan si Catherine aku pinjamin dua baju, baju dan celana. Dan baju tuh dia suka banget dan dia bilang kayak udah kak celana aja ya, bajunya buat aku aja gitu. Ini sekarang buat dia. Itu benar-benar udah jadi hak milik dia, beberapa kali dia pakai latihan kemarin. Segampang itu. Dia ngasihnya gini, dia
dia bawa celananya tapi bajunya gak dia bawa, tidur buat dia aja. Udah ambillah gitu. Mama aku dibully sama siapa? Ih, aku bingung banget sih kenapa orang bully kayak gitu. Kayak aku bahkan menyakiti hati orang udah langsung gak enak banget perasaan aku. Enggak sih kayak kita, aku terlalu kasar ya tadi ngomongnya. Apa aku terlalu ini ya? Itu kayak udah kepikiran dan orang ada yang ngebully dengan tega, dengan bahagia ngeliat orang lain menderita gitu. Aku bukan, ya enggak sih guys, nyakitin orang tuh bahkan kita kepikiran gitu loh. Real mommy, ya kan? Real. Bagus emang anak-anakku ini. Seperti mommy-nya banget. Itu bukan orang, mom. Oh, ya, pikiran yang bagus. Kayaknya itu bukan orang. Ngebully. Tidak manusiawi. Mom, tanggal 27 kok Olimpiade matematika. Oh my God! Aku bangga banget! Selamat! Walaupun kamu cuma baru mengikuti, tapi aku bangga banget kalau bisa Olimpiade Matematika. Karena Olimpiade Matematika kan dipilih gitu kan ya. Keren. Matematika lagi. Indah bila balik kinci. Nggak tahu tuh kapan ya. Kayaknya tahun depan dia balik lah. Jam rawan ngantuk, gak apa tidur. Anggap aja ini pengantar tidur. Dengerin aku ngomong. Jadi showroom jam berapa ya? Mari kita lihat. 06. Mam, aku ngantuk. Tidur lah. Besok jadi petugas. Petugas apa tuh? Enggak, aku serius nih. Kalian yang cerita-cerita kalau kalian tentang sekolah kalian tuh, kalian beneran sekolah atau kalian bukan sebenarnya bukan orang, bukan anak sekolah dan kalian mengarang cerita? Kayak cuma penasaran aja kayak emang banyak ya anak sekolah di sini yang emang masih SMA gitu, SMP. Beneran sekolah. Iya beneran, oh ya. Aku anak SMA asli. Oh iya, aku kira SMA berarti aku doang. Setelah angkatan aku gak ada anak SMA. Aku masih SMP. Udah kuliah. Ini aku ikut persami. Ih, keren ikut persami. Aku dulu waktu pramuka aku gak datang. Kan ada zaman pramuka diwajibkan gitu waktu pertama kali kurikulum 2013 apa ya, pokoknya kayak pramuka diwajibin, terus aku datang di hari pertama, terus hari selanjutnya aku langsung enggak banget, padahal ancamannya nilai pramuka itu dimasukin ke dalam nilai dan mempengaruhi gitu, kayak pokoknya gitu dia mempengaruhi rapor, tapi kayak bodo amat, aku enggak cocok dengan kepramukaan ini. Aku terlalu feminim untuk kepramukaan ini, Pak. Gak bisa, Pak. Kakakku yang Kak Putih itu, kakak kandung aku, itu dia suka banget pramuka berbanding terbalik banget sama aku. Dia sering camping lah, inilah. Iya kan, sama. Iya, bagus. Sama, iya betul banget, gak cocok kan. Aduh, ini bukan tempat aku. Jangan, gak mau. Udah kayak, bodo amat, dimasukin nilai. Gak bisa. Ternyata gak mempengaruhi. Tetep, ya udah gitu. Pramuka seru, ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Kakak aku suka banget tuh pramuka. By the way, aku jadi inget gelang C aku kemarin, ternyata sampai ke kawan nil tahu, dia bilang gini, Indah, mana gelang C-nya Indah? Tau kan, kira kawan dia ngomong, Indah, mana gelang C-nya Indah?
Mami mau diceritain dong. Ceritain apa? Eh, aku udah cerita loh. Mom spontan. Uhuy. Mom, aku tidur dulu ya. Ya. Ada cerita horor kah? Enggak. Hai Tante Ina Irhab. Pas manyunnya mana? Oh udah, tadi aku udah manyun, kamu terlambat. Mom, suaramu mirip Lucinta Luna. Ah iya, suara aku mirip Lucinta Luna. Masa sih, guys? Aku turun dulu ya, Mom. Bye-bye. Terima kasih ya, Mom. Terima kasih buat apa? Terima kasih buat showroom. Oh juga makasih ya, kamu udah nonton showroom aku. Senang sekali. Enggak kok. Ini tipe-tipe yang kayak aku akan membelamu kayak gitu. Buat segalanya, Mom. Emang apa sih yang aku lakukan buat kamu? Ceritain dongeng, Mom. Nanti Mom cari dulu ya dongengnya. Gak tahu nih, Mom, apa ceritanya nih. Udah lama banget gak denger dongeng. Mom, waro aku, Mom. Ah, aduh, gak aku. Aduh, gak kebaca. Cerita rakyat Jambi. Cerita rakyat Jambi. Cerita rakyat Jambi. Aduh. Coba kita cari ya. Aku ambil handphone dulu. Sebentar. Hore, kita dengarkan cerita rakyat Jambi. Cari dulu apa cerita rakyat Jambi yang ada. Kalian harus tahu ini dari daerah asal Mommy. Kita lihat cerita yang aku pernah dengar tuh cerita apa ya? Cerita rakyat. Aku nggak sadar baterainya habis katanya. Jadi kita akan mendengarkan cerita Putei Sanang. Itu cerita rakyat dari Kerinci, guys. Jadi aku nih membaca ya. Oke, aku baca. Nih ditulisnya kalau ini emang dari Kerinci. Istilah mendongeng dalam bahasa Kerinci disebut bakunun. Jadi dongeng sama dengan kunun.
Salah satunya putih bahasa Perinci dari kata putih. Putei. Putei itu kayak putri. Putri senang gitu. Ya, ceritanya begini. Tersebutlah kisah gadis kecil bernama Putei Sana. Gadis manis dengan rambut panjang mengurai, dia hidup dengan bapak dan ibu tirinya. Ibu Putei Sanang sudah meninggal dunia dan bapaknya menikah lagi. Suatu hari, Putei Sanang diberi tugas mengantar nasi bekal untuk ayahnya bekerja di ladang. Putei Sanang memang sering diminta membantu ibunya bekerja dan sering dimarahi juga. Perlakuan ini berbeda jika ayah Putei Sanang ada di rumah. Oh, mungkin kayak Cinderella kali ya. Tapi di sini ditulisnya Putih. Sebenarnya Putih kalau nggak salah aku namanya. Putih kemudian berjalan kaki mengantar nasi ayahnya melalui hutan. Perutnya lapar karena tidak diberi makan. Di terik matahari dan perjalanan yang jauh membuat Putih senang sangat lelah dan lapar. Dia terus berjalan sampai rambutnya yang panjang tersangkut di batang pakis. Putih Sanang tertarik memetiki batang pakis dan membawa ke pinggir sungai untuk memakannya. Sembari meminum air sungai karena haus, ketika hendak beranjak pergi, Putih Sanang tergelincir di batu besar dekat sungai. Nasi bekal untuk ayahnya tumpah dan hanyut. Putih Sanang menangis dan ketakutan. Terbayang kemarahan sang ibu. Jadi ibunya tadi ibu tiri ya. Putih Sanang terpaksa berbalik arah untuk pulang. Namun Putih Sanang tersesat, lupa akan jalan yang dilalui tadi. Sejak senja hari barulah Putih Sanang sampai di rumahnya. Ayahnya pun sudah pulang dari ladang dan memarahi karena tidak mengantar nasi. Ibunya juga menuduh Putih Sanang sudah memakan nasi ayahnya itu. Bibir Putih Sanang yang putih karena getah pakis yang dimakannya dikira telah memakan makanan untuk ayahnya. Oh, tadi kan dia makan pakis gitu kan ya guys. Terus kayak dia dikira makan punya ayahnya. Putih Sanang diusir dari rumahnya. Putih Sanang duduk di sebuah batu besar dan bernyanyi sambil menyisir rambutnya yang panjang. Tinggai-tinggai kau bateo, kau kuminyo, kau kusikat. Oh, ini bahasa Kerinci, tinggi-tinggilah batu. Jadi dia duduk di batu gitu, batu. Terus dia kayak nyanyi gitu buat batunya. Tinggi-tinggilah batu gitu, kayak tinggi. Aku lupa nyanyi gimana ya. Terus kau ku beri minyak, kau ku sisir, pokoknya kayak kamu aku rawat gitu. Dia nyanyiin berulang-ulang. Nah, setiap selesai menyanyikannya, batu besar tempat Putih Sanang itu semakin tinggi. Jadi, kayak batunya tuh kayak makin tinggi gitu ceritanya, emang gitu. Sampai mencapai langit tinggi. Putih Sanang telah sampai di bulan dengan disambut Putri Bulan. Putih Sanang hidup berbahagia di bulan, ayah dan ibunya menangis meminta Putih Sanang kembali. Namun Putih Sanang tak pernah kembali. Menurut cerita masa lalu, jika orang Kerinci memandang bulan, maka melihat bayangan seorang gadis tersenyum kemah memandang ke bumi. Kayaknya ini versi pendeknya deh. Jadi gitu. Jadi dia akhirnya ke langit, guys. Karena jadi legendanya itu dia nyanyi buat nyanyi di atas batu gitu. Karena dia gak mau lagi tinggal sama orang tuanya. Karena dia merasa menderita sama tinggal sama keluarganya. Terus ya udah dia jadi surga kali ya? Kayaknya aku cuma tahu itu deh. Ada lagi ya cerita rakyat yang itu Putri Tangguh. Kayaknya pernah aku dengar. Sekarang aku lebih kayak aku merasa jadi tertarik untuk asal muasal cerita Putri Tangguh, cerita rakyat dari Jambi. Dikisahkan jika ada seorang bernama Putri Tangguh, yakni seorang petani yang tinggal di negeri Bunga Tanjung. Walaupun dirinya hanya memiliki sawah seluas Tangguh, namun mampu menghasilkan padi yang sangat melimpah. Pada suatu hari, putri tersebut mendapatkan peristiwa aneh di sawahnya. Ketika mendapati tanaman padinya berubah menjadi rerumputan tebal.
Semuanya terjadi akibat kesombongan hingga lupa untuk bersyukur dan akhirnya mendapat kutukan. Oh, oke, ini nggak bukan ceritanya guys. Jadi ini cerita Putri Tangguh singkatnya, sinopsisnya gitu. Ini nggak ada nih cerita panjang ini. Dongeng dari Mommy. Mami semangatin ospek, semangat ospeknya. Kayak aku nggak menemukan lagi deh cerita satu aja yang dari Kerinci itu. Oh, Mami sudah 1 jam showroom anak-anak. Ternyata Mami sudah 1 jam showroom. Dan Mami sudah mendongeng, saatnya mau kita tidur ya. Makasih semuanya sudah menonton 28.000. Selamat tidur. Gitu, gitu yang kalian mau. Jangan lupa like TikTokku. Itu penutupannya. 2 menit lagi aku selesai showroom pas-pas. Biar pas 1 jam gitu loh. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Menurut kalian gitu enggak? Kami nyanyi gitu pun gie yeah. Bye 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 bye, see you, what I see you. Okay, mom, good night. Mom panggil nama aku, mom. Okay, kamu siapa? Najer, aku melihatmu Najer. Aku mau mengucapkan terima kasih kembali kepada Kabre Eja buat ini kastil aku ada di sebelah sini kalau di HP aku. Terus juga makasih buat Karizal Izzy, Karga Safia, Kapuja, Kafir, Smiftahul, Rohman, Gema, Destiko, Kurniawan, Ake, Ade, My Perfect Stranger, I know you, Muhammad Al-Fahmi, Elegi Sandiakala, Raihanis. Terima kasih semuanya. Semoga kalian tidur nyenyak malam ini dan tidur cepat, tidak bergadang. Sebenarnya kalian suka kan kalau tidur cepat, cuman tuh gak bisa aja. Kayak semua orang tuh suka tidur cepat dan bangun pagi, tapi kayak gak bisa aja gitu. Ya, oke. Makasih semuanya. Have nice Monday. Kamu bisa melakukannya. Semangat ya. Bye-bye. Have a nice rest. Dadah. Dadah semuanya. Wow, tuh meliuk dia. Senin dah, oh iya Senin dah, Senin. Dadah. Sembilan kosong tujuh deh. Gitu kan. Dadah, 29.000 yang keluar masuk formasu. Good night, good night. Good night. Good night. Apa mau lihat itu? Kau mau cari yang bagaimana?